apa Bapak yang perlu kita tambah dari KDKD ini? Induka PT Kelola Mina Laut siap mendukung program COE SMK Negeri 1 Kalianget pada kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian dengan harapan dengan adanya kerjasama antara Induka dan SMK Negeri 1 Kalianget, saya berharap semoga siswa dan siswi SMK Negeri 1 Kalianget nanti bisa kompeten di bidangnya sehingga lulusan SMK bisa siap untuk kerja. Harapan saya sebagai pengawas program COE yang ada ini harus menghasilkan mutu lulusan yang siap menjalankan pengetahuannya baik itu pada saat bekerja maupun berwirausaha sendiri di rumah. Artinya lulusannya itu siap pakai itu loh, sesuai dengan keahliannya. Ya. Ya, tentunya lulusan yang siap pakai itu tidak mudah itu loh. Karena banyak hal yang harus dikerjakan ya untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai. Lulusan yang siap pakai itu lulusan yang bermutu, lulusan yang bisa dipakai oleh orang lain di luar di luar sekolah, seperti di dunia industri dan dunia kerja bisa dipakai oleh masyarakat yang menggunakan jasanya dengan nilai kepuasan sesuai dengan mutu yang dimiliki. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan COE merupakan satu kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di SMK. Di SMK Kalianget ini harapannya nanti bahwa seluruh program keahlian, saat ini yang diajukan memang APHP, tapi harapannya nanti seluruh program keahlian akan ikut menjadi program COE, Center of Excellence, di mana kualitas outcome dari anak-anak itu akan menjadi lebih baik. Saya yakin bahwa kondisi di SMK Negeri 1 Kalianget, program ini akan berjalan dengan lancar, dengan melihat betapa teman-teman guru, teman-teman para manajemen di SMK Negeri 1 Kalianget sangat mendukung program ini. Demikian, tetap semangat, jaga kekompakan, sukses selalu untuk SMK Negeri 1 Kalianget. Sukses!